pencemooh digambarkan sebagai orang yang malang. Mencemooh terus-menerus memang menjadi warna kehidupannya, sehingga dia tak punya ruang untuk mendengar apapun yang ada di sekitarnya. Ia tidak punya waktu menelusuri diri sendiri, karena cemooh selalu keluar dari mulutnya. Ia hanya tahu menumpahkan sumpah serapah, tapi tak memberi telinga untuk kata-kata bijaksana. Amsal, pertolongan akan diabaikannya. Apa yang dilakukan lagi-lagi hanya menumpahkan apa yang ada. Maka celakalah jalan si pencemooh yang selalu menumpahkan sumpah serapah. Tak ada warna indah dalam hidupnya, karena siapapun yang ada di dekatnya tak pernah berakhir menjadi persahabatan. Justru hanya berujung pada permusuhan. Mengenal sesaat, dua saat tak menyenangkan, saat ketiga yang ada perpisahan. Pencemooh hanya menumpahkan kata-kata yang ada dalam hatinya dan yang ingin disampaikannya pada siapa saja. Sayang, kata-kata itu cemooh yang menyakitkan. Tak memberi telinga untuk mendengar apa saja. Masa bodoh, hati-hati. Jangan sampai Anda tiba di sana lalu menjadi orang yang suka mencemooh, tapi tak pernah memberi telinga untuk mendengar kata yang semestinya. Telinga kita perlu sarapan. Sarapan kata-kata yang benar, kata-kata yang bijak. Mencemooh bagaikan mengeluarkan energi yang tak pernah kembali. Tidakkah itu membahayakan? Semoga bijaksana memikirkan.